Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di The Refuge di minggu yang ketiga. Saya berharap saudara-saudara sekalian tetap sehat, tetap kuat, tetap bersemangat meskipun kita masih menjalani masa-masa pandemi ini, masa-masa PPKM. Tapi kami percaya kuasa Tuhan pasti melingkupi dan menyertai kita, menguatkan kita selalu. Dan selamat datang di The Refuge. Menyembah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan dan kita muliakan nama Tuhan, biar hari ini ada sesuatu yang terjadi, karena saya percaya Tuhan dan kuasanya dan penyertaannya, bahkan the presence of God, kehadiran Tuhan tidak terbatas oleh jarak, ruang dan waktu. Hari ini di mana kami melayani saudara-saudara, kami juga percaya hadirat yang sama yang kami rasakan hari ini, saudara juga rasakan di rumah saudara masing-masing. So, sebelum kita mulai menyembah Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita tunduk kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang mulia, terima kasih buat hari ini. Adalah suatu kebanggaan, adalah suatu kesempatan yang mulia bagi kami untuk menyembah Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Sekarang ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Kami ingin berlindung di bawah naungan. Berbicara buat setiap masing-masing kami Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami sedang kerjakan saat ini, biar Tuhan bekerja dan Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui pujian dan penyembahan kami, melalui setiap firman yang akan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saudara nyanyikan sama-sama.
selamanya. Mari kita sembah Tuhan saudara dimanapun kau berada. Naikkan semangat syukurmu pada Tuhan, nyatakan sukacitamu. Terima kasih Tuhan. Thank you.
sembah kau, oh Yesus, lain puji. Oh, puji dan sembah kau.
Bersama dia hatiku tenang, walau hidup dalam. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Oh ya, hanya Tuhan jawaban hidup kita. Mari sama-sama saudara nyanyikan dari awal. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat dapat menolongku, hanya Yesus. Hanya Yesus. Jawaban hidup. Mari deklarasikan saudara. Katakan hanya bersama Yesus. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup dalam kesesakan. Bersama dia hatiku tenang. Mereka yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan.
Tak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Tak ada seorang pun yang dapat menghibur kita. Tayangan media ini hanya menjadi alat saja. Tapi kunci utamanya, sumber kedamaian, sumber perlindungan, hanya ada pada Yesus Kristus. Saya, kami di sini tidak mengerti apa pergumulan saudara-saudara sekalian. Tapi kami percaya Yesus mengerti. Yesus mengerti pergumulan saudara semua. Seperti ada satu lagu mengatakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Oh, ini firman Tuhan. Dia berkata, Allah mengerti, aku mengerti setiap pergumulanmu, kata Tuhan. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri.
Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya dalam Yesus ada kekuatan, dalam Yesus ada penghiburan, dalam Yesus ada ketenangan, dalam Yesus ada damai sejahtera, dalam Yesus ada perlindungan yang kami nantikan dan kami cari. Karena Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber perlindungan, dia tempat perlindungan bagi kita yang remuk jiwanya, bagi kita yang tertindas, yang tertekan. Sebelum kita mengakhiri pujian penyembahan kita pada malam hari ini, saudara boleh letakkan tangan kanan saudara sekalian di tubuh saudara yang sakit. Jika saudara memiliki sakit fisik, jika ada teman-teman atau saudara-saudara yang mengalami depresi ataupun mental, ataupun ada anak saudara yang punya gangguan kejiwaan, saudara boleh taruh tangan saudara di kepala. Mari kita sama-sama berdoa. Bukan lagu yang menyembuhkan, bukan nyanyian atau pujian yang menyembuhkan, bukan nada yang indah ataupun perkataan manusia yang menyembuhkan, tetapi firman Tuhan. Sehingga kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini, lagu yang mengandung firman. Sebagaimana dalam Keluaran 15 ayat 26 berkata, bahwa Yesus penyembuh kita. Masih letakkan tangan saudara di tubuh saudara yang sakit. Letakkan tangan kanan saudara di tubuh yang sakit. Sama-sama nyanyikan dengan iman. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau Tuhan sama-sama dengan imanmu katakan, oh Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakit apapun itu, oh Kau berfirman dan sembuhkanku, tetap beriman saudara, tetap beriman. Karena tidak hanya firman tetapi dibutuhkan iman. Iman dari saudara sekalian. Mazmur berkata, disampaikannya lah firman, disembuhkannya mereka. Kita berkata demikian sehingga kita harus klaim janji Tuhan. Kita harus nyatakan, kita harus perkatakan oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, saya sembuh. Sama-sama katakan, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, saya sudah sembuh. Tetap beriman saudara. Sakit apapun itu, sakit fisik, sakit COVID, pun ada gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi ataupun ada masalah saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh Kudus beracaralah, Roh Kudus bertahtalah.
biar kami semakin menyadari hari demi hari bahwa Yesus adalah tempat perlindungan. Dia sumber kekuatan, dia sumber perlindungan kami. He's the refuge of our life. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah selesai menaikkan pujian penyembahan, tapi kami percaya Roh Kudus tidak terbatas oleh jarak ruang dan waktu. Kami mau tetap menyembah Tuhan meskipun mungkin tayangan media ini nanti akan selesai, tapi kami mau terus menyembah Tuhan. Kami akan terus maintain hubungan kami dengan Tuhan. Kami akan terus bersekutu dengan Tuhan. Tidak peduli apa masalah kami, tidak peduli apa tantangan kami, tidak peduli apa yang menghadang di depan kami, kami hanya mau menyembah Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber jawaban dan sumber perlindungan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus meteraikan semua yang telah kami lakukan pada malam hari ini. Biar kasih dan damai sejahtera Tuhan terus menyertai kami, melingkupi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Terima kasih teman-teman, saudara-saudara, bapak ibu sekalian yang telah menyaksikan tayangan media ini. Kiranya dapat memberkati bapak ibu saudara sekalian. Dan secara khusus sebelum tayangan media ini berakhir, di layar kaca bapak ibu saudara sekalian ada QR code untuk memberikan persembahan bagi pelayanan ini. Jika saudara, bapak ibu sekalian merasa terberkati dengan pelayanan ini, saudara bisa scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca bapak ibu. Dan kiranya pelayanan ini dapat memberkati banyak jiwa. Dan di balik setiap masalah pasti ada hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan. Kiranya di setiap pergumulan bapak ibu saudara sekalian, teman-teman semua kami kasihi, kiranya ada jalan keluar dan hikmah di balik masalah. Ada sesuatu pelajaran yang berharga, kiranya dapat menguatkan kita semua. Dan sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.